بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن مسك بسنته وجاهد في سبيل الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنيان الإسلام على الخمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أو كما قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شافعنا سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يرغب في معانيه: اللهم بارك لنا في ربيع وشعبان وبارك لنا في رمضان. أو كما قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم: إلى ملك الله فنعم العزيز والمسلمين. الفضيلة والإمام والزميل محمد الإمام كسر الرئيس الأتري الإمام قصير المسلم مؤكد المسلمين والدعاء والدعاء والمسلم رحمه الله. السلام عليكم. Amma bagaimana sesuatu kita panjatkan ujian dan kesukuran kita dengan Allah Subhanahu wa Taala pada bulan ini merupakan yang pertama dalam kuliah maghrib di Masjid Jami'ah Al-Qudimi. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bismillahirrahmanirrahim, saya sudah beberapa lama yang menyampaikan kuliah di subuh di Masjid Jami'ah Al-Qudimi menjalankan kita secara berhubung dengan Muhammadiyah. Sekiri satu. Sekiri satu.
dan apabila kajian kitab yang sama ini, kitab Syarah Muhammad Al-Hadi telah dikatakan di sebuah masjid yang tidak berapa jauh daripada masjid kita ini, ya, maka apabila pihak masjid tidak puas bulan apapun, ya, tidak mempunyai apa-apa cadangan pada saya untuk menyambung kajian kitab lain, maka jelaslah kepada saya situ mahu kajian saya kuliah kajian saya dari masjid berkanan telah berakhir, ya, maka saya pun saya mencadangkan kepada pihak masjid kami ini untuk ya, tidak saya pun memandang mahasiswa si ibu ini di kuliahkan ataupun diadakan pengajian pada masa yang selain, maksudnya berjalan bersama-sama dengan pengajian kitab Syarah Ummatul Muhammadiyah di jilid satu Muhammad Hussein satu. Kerana depo pengajian ini lama, ya. Kalau sudah sekali dia makan masa sampai 6 tahun. Apa yang anda buat? Kita baru dalam mungkin dekat-dekat 2 tahun ya, kalau dekat-dekat 2 tahun. Ada lagi 4 tahun, nak tunggu jilid 2 nanti, nak masuk jilid 2, tak tahu bila. Dia agak panjang masa. Jadi kalau dia jalan sekali, kita yang untung. Dan kita mengaji kedua-dua siri kita ni, ya, yang siri pertama dan yang siri kedua. Cuma waktu ni sebenarnya dimaklumkan oleh Puan Haris tadi berbeza. Kalau siri satu, yang kuliah subuh pada setiap Ahad pertama, minggu pertama. Siri dua pada setiap Rabu minggu kedua dalam ni, dan yang seterusnya insyaAllah. Jadi maknanya boleh jadi kita ni akan khatam pada masa yang sama. Tidak terlalu lama tuan-tuan menunggu kita ni khatam. Mungkin-mungkin boleh khatam serentak. Itu bergantung kepada kebiasaan bagaimana saya menyusun sukatan ataupun silibus kita. Itulah keadaan ini. Jadi inilah kita ni sebagaimana yang saya pertunjukkan kepada tuan-tuan. Ini kita ni kita berkumpul macam mana siri 2 yang kita akan mengaji bermula pada malam ini insyaAllah. Dan kita sekarang ini berada di dalam bulan Rajab 14.30 Hijriah bersama Mei 2014, yang menunjukkan tak berapa lama lagi dalam tak sampai penyumbang ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadhan Mubarak. Maka kita berdoa kepada Allah SWT sebagaimana yang ditunjukkan kita oleh Assalamualaikum dalam rumah kita yang kita baca sebentar tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allah ya Tuhan kami berkati kita sembilan kali pada bulan Rajab, bulan ni, Sya'ban bulan depan, dan Ramadan bulan yang selepas bulan Ramadan yang dituju oleh sekalian umat Islam. Dan bulan Rajab ini ialah bulan di mana berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan bulan Syaban. Yang ini bulan yang berlakunya peristiwa penurunan, peristiwa pertukaran kiblat solat dari Masjid Al-Haram, dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Haram. Ini pun akan saya kupas sedikit kepada kuliah kita yang akan datang. Dan berlakunya peristiwa disebut Syaban, dan berlakunya malam disebut Syaban. Dan bulan Ramadan itu dah terlalu banyak lah yang kita dengar dan ini tuan-tuan dan puan-puan muslimat Allah, kita terus kepada pengajian kita kitab Syarahul Ummatul Muhammadiyah siri 2 bab yang pertama, kelebihan menunaikan zakat. Jadi saya mendapat tahu pihak Jabatan Pusat dapat menarahkan semua masjid dan surau yang menggunakan kuliah murid supaya melaungkan azan isyak apabila masuk waktu itu. Ya, saya baru ini bentuk ini pihak satu surau dapat. Jadi surau ni saya tak syarik terkait, tak ada masalah. Tapi kalau masjid memang saya fikir bila melakukan azan isyak, dan kita akan sambung sedikit kuliah itulah. Di masjid ini pun sama juga. Jadi maknanya nanti apabila masuk waktu solat isyak, saya akan mempersilakan wanita untuk melakukan azan dan kita akan sambung sedikit kuliah itu sehinggalah ke akhir, dan selepas itu menamatkan dengan solat waktu isyak.
menunaikan zakat dimana disusul oleh pengarang kitab Al-Marhum Syekh Syed Muhammad bisa ada yang berkira seri oleh Allah Ta'ala. Antara kesemuanya yang dikeluarkan ke umat di Muhammad SAW adalah kejalan pahala yang besar dan kemuliaan yang tinggi ke atas orang yang menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu daripada hukum yang terbaik di Islam di mana yang dimuatkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis baginda. Qala Rasulullah SAW.